أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. نيatkan bahwa nikah Reza dan juga Dita saat ini semata-mata adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada niat lain. Kita menikah bukan karena ingin kekayaan. Kita menikah bukan karena ingin kecantikan. Kita menikah bukan ingin apa-apa, tapi semata-mata ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nanti terucap ijab dan kabul, engkau akan menjadi suami. Suami harus memiliki sifat saja'ah. Apa artinya saja'ah? Berani. Berani untuk melakukan kebenaran. Berani untuk memimpin istri. Ingat, Rasul berkata, perempuan itu adalah ibarat tulang rusuk. Ibarat tulang rusuk. Kalau dia diluruskan dengan kasar, ia akan patah. Kalau ia dibiarkan pun akan bengkok. Oleh karena itu, bimbinglah istrimu dengan baik. Nasihati istrimu dengan baik. Insya Allah, kau akan menjadi suami yang diturut dan ditaati oleh istrimu. Pada saat ini, Allah akan memberikan tugas kepadamu, memberikan kewajiban kepadamu untuk kamu laksanakan. Kamu harus bisa menafkahi istrimu, kamu harus bisa mendidik istrimu, dan juga kamu harus bisa memimpin rumah tanggamu agar mereka ada di jalan Allah. Kali yang pertama bagi saya dah boleh ngateng. Rasa sukati, gembira dah. Tak ada. Boleh rasa pada pengantin hari ini dah. InsyaAllah saya nak jaga atas kekasih bagi saya dengan dia tu selama-lamanya dah. Masa. Rinduku semakin deras deguku. Alhamdulillah lah, tak ada. Cintaku kepadamu hembusan nafas ku saluti, kata-kata penuh bermakna, semua rinduku tersusun di hati.